guys, halo. Hari ini kita akan review tentang keripik. Jangan lupa kalau mau makan baca doa dulu ya teman-teman. Ya. Aku coba ya. Ya, coba. Ayam pur laut kan? Iya, sambut laut. Ada coba yang japota. Ini apa tuh? Japota. Ini semuanya adalah rasa rumput laut. Gitu. Kalau ini salt and seaweed. Sukanya nggak? Nggak bisa. Aduh. Apa bisa aja yang ini kayaknya? Jadi ini buat japota. Nah, kita coba dulu. Coba yang light dulu. Oke, coba yang light. Ini citato ya? Citato light. Enak. Makan aku. Enak ya? Aku coba juga. Siapa nggak bisa nih? Enggak, enggak. Yang ini lebih crispy ya? Tapi yang ini rasanya kurang banget. Cuma yang japota. Aduh, kayak lebih banyak ini nih, warna hijau-hijau. Ini satu. Kayak rumput laut? Iya, rasa rumput laut. Ini aku coba ya. Ini japota. Baik. Nanti kita cobain. Enak juga ya. Ini rumput laut Jepang nih. Oh, iya. judulnya. Tulisannya Umami Japanese Seaweed. Kalau yang ini? Ini cuma rasa rumput laut aja. Iya, ini juga rasa rumput laut. Nah, kalau yang ini 68 gram. Beratnya... Ini mana ya? Gak ada, aku bohongin. Ini... Nah, ada lah pasti kayak makanan mah. 28 gram. Nah... Paling enak, tapi nanti kita cobain ini blind test, nanti kita ditutupin matanya pakai apa, kita cobain siapa yang paling enak. Betul. Tapi agar lebih fair ya. Tapi nanti ini kan kayaknya nanti tahu ya, jadi nanti. Berarti kamu yang tutup matanya, aku yang masukin chipsnya ya, yang seaweed. Oke. Nanti. Tunggu ya guys, kita akan balik lagi sebentar. Iya. Welcome back. Di Gin's World. Gin's World. Nah, sekarang kita mau coba dengan mata yang ditutup. Bagaimanakah rasanya? Nah, mana dulu ya? Ini dulu nih. Kita coba. Ini ya. Kamu bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat kan? Enggak boleh ngintip ya. Enggak usah ngintip juga sih. Enggak boleh, aku aja nyuapin. Mana mulutnya? Itu yang pertama ya. Okay. Rasanya kayak rumput laut. Iya. Itu rumput laut. Rasa yang kedua. Babak kedua. Biasanya kalau sepak bola di babak kedua tuh hujan gol tuh. Nah, gimana rasanya? Rumput laut. Emang rumput laut sih. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini nih. Mesti gak enak ya, udah tau. Jangan dimakan. Ininya satu tangannya. Satu tangannya dimakan juga. Oke. Menurut kamu, tunggu dulu dong, jadi buka dulu. Dari mata tertutup ini, nah, rasa mana yang paling enak? Dua. Nomor dua apa? Oke, ini ya nomor dua. Juara duanya siapa? Yang nomor, tadi kan nomor dua ya, juara satu ya. Berarti yang juara dua antara nomor satu dan nomor tiga. Nah, nomor satu. Oke, ini juara dua. Ini
juara 3. Sekarang kita buka. Teng dong. Ini juara 1, ini juara 2, dan ini juara 3-nya. Yeay. Hey, makan lagi. Kamu berarti benar-benar lapar kayaknya. Itu yang paling enak. Ini yang paling enak. Sekarang aku ya gantian ya. Ini tutup matanya ya. Okay. We'll be right back. Hello guys, sekarang gantian bapak aku cobain ditutup mata ya. Ini pertama kali kita yang ini dulu ya. Mana nih? Rasanya kayak apa? Rasanya kayak ada ya rumput laut pasti lah ya, tapi kayak ada kentang-kentangnya gitu sih. Dengan teksturnya dia tuh tebal, nggak terlalu crunchy. Ayo, kita gantian yang ini. Tunggu, belum habis, belum habis. Oke, sekarang gantian yang ini guys. Enak nih. Tipis ya. Maksudnya tipis. Lebih crunchy. Bumbunya berasa banget. Ya selesai lu. Udah. Gantian yang ini ya guys. Apa sih yang panjang? Kalau menurut aku ya, kalau yang tadi yang terakhir tuh crunchy, tapi agak sedikit tebal, tapi nggak seperti tebal seperti yang pertama. Rasa rumput laut tuh enak banget, kerasa banget. Nah aku tuh pilih kalau yang juara pertama tuh yang ketiga justru. Yang ini yang nomor juara satu ya guys. Nomor 2 yang mana? Yang nomor 2, yang nomor 2 nya tadi. Oh. Yang ini. Jadi yang terakhir itu nomor 1. Iya benar. Yang ini. Oke. Boleh aku buka gak? Oke. Aku buka ya, aku pengen lihat ya. Oke, jadi kalau menurut Keanu tadi yang juara 1 kamu yang? Yang ini. Kalau versi Pau tuh yang ini. Ini nih. Nah, berarti sebenarnya kembali lagi sih kalian suka yang mana ya? Semuanya sih sebenarnya enak lah semuanya enak. Nah, apalagi kalau lapar ya, kalau lapar tuh baru enak banget. Ya iyalah lapar. Nah, intinya kembali ke selera kalian. Nah, dari kita berdua aja, kita beda ya. Kita beda yang mana juara satunya, tapi yang pasti semua enak, punya keunikan masing-masing ya kan ya. Oke, kita tutup videonya. Nah buat teman-teman kalau ada yang mau request kita mau tes makan apa, kecuali laba-laba. Iya, sama ikan lele hidup itu jangan gitu ya, itu nggak boleh. Tapi karena gak bisa dimakan. Tapi jangan lupa like sama subscribe. Oke, itu dia. Ikutin kata kata. Sama share. Share juga. Oke, see you and bye-bye.